tema yuk. Halo, ini buka ini. Ini di. Iya, Bang Edward. Ya. Basis kan dari sini, Mbak. Gimana, Kak Siska? Kabur ya? Sampai ke Jogja tuh ngilang nih. Kabur ya? Sebelum Jogja kan ada Pak Isa. Gimana? Gimana? Tanggapannya dong dikit. Mikir ketinggian. Gue sini ya. Siap. Itu kan yang agak basah ya. Oke, rekan-rekan, selamat malam. Malam hari ini kami akan menyampaikan update atau perkembangan penyidikan kasus pornografi, ya, atau yang lebih tepatnya tindak pidana bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan terhadap dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Setelah ditangkap tadi pagi di Jogja, di Sleman oleh penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya, kemudian tersangka FCN alias S telah tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 19 WIB hari ini, hari Rabu. Kemudian tersangka dikasih kesempatan untuk makan malam. Kemudian telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka FCN alias S, hingga juga dilakukan tes urin dengan hasil negatif. Kemudian rekan-rekan tadi saksikan, tersangka S sudah selesai dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di lantai 5 di gedung Polda Metro Jaya oleh Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Sementara demikian ya update-nya. Terima kasih Pak Kabit. Oke, terima kasih. Bang Isa, tadi ada ambil gambar ya? Sedikit, gak punya yang udah. Kayak tadi yang dua, poluan. Iya, poluan. Didampingi poluan. Tiba, perjalanan dari Jogja, dari Sleman ke Jakarta. Kemudian kasih kesempatan istirahat, makan malam, dilakukan pemeriksaan kesehatan, hingga tes urin. Dan sekarang akan dilakukan pemeriksaan tersangka S sebagai tersangka. Ya. Tidak ada, ya tidak ada. Ditangkap di apartemen di daerah Sleman, Yogyakarta, tadi pagi. Oke, cukup ya. Ya, baru mau dimulai ya Mas ya. Mohon waktu.
kita tunggu hasilnya. Oke, terima kasih. Ya, terkait tindak pidana yang dipersangkakan terhadap yang bersangkutan tentunya ya, tindak pidana pornografi. Apakah itu langsung ditahan atau di... Pemeriksaan akan baru mulai dilakukan sebagai tersangka. Kita tunggu update-nya nanti. Nanti setelah pemeriksaan tersangka akan kita update kembali. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadir.